Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi lillahi lahumul fatiha. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين يا الله يا ربي dengan segala kebesaran dan keagunganmu tak henti-hentinya kami mengucapkan puji syukur kehadiratmu serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadiratmu ya Allah ya Arsyil Azim pada saat ini kami hadir dalam melaksanakan acara gelegar hadiah Bank Jombang. Jadikanlah acara ini sebagai acara yang engkau ridhoi, yang membawa barokah buat kami semua. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, terangilah hati kami dengan kedamaian dan kebahagiaan, agar kami dapat melaksanakan segala tugas dan pekerjaan kami di bawah bimbingan dan petunjukmu. Ya Allah, Ya Aziz, sesungguhnya kami adalah makhluk yang lemah dan tak berdaya. Untuk itu, kami memohon berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada pemimpin-pemimpin kami, para direksi, pejabat, serta semua karyawan Bank Jombang, agar mampu menjadikan Bank Jombang semakin maju dan berkembang. Ya Allah, Ya Razak, cukupkanlah kami dengan rizkimu yang halal, sehingga kami terhindar daripada yang haram. Ya Allah, Ya Yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, serta dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas bacaan doanya. Semoga apa yang dipanjatkan doanya semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, memasuki acara selanjutnya yakni sambutan dari Direktur Utama PT BPR Bank Jombang Perseroda kepada yang terhormat Bapak Afandi Nugroho SEMM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Bupati Jombang, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Jombang, yang kami hormati Bapak Sekda sekaligus Komisaris BPR Bank Jombang, Bapak Hasan juga Komisaris di BPR Bank Jombang, para direksi yang hadir, baik direktur bisnis, direktur kepatuhan, ibu notaris, ibu wakil dari kepolisian, Bapak Kodim, diwakili Bapak Kasdim, dinas sosial, sekretaris, dewan pengawas, dan para undangan semua nasabah Bank Jombang yang mengikuti sebagai saksi untuk pengundian gelegar hadiah Bank Jombang. Tentu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena
pada hari ini kita bisa melaksanakan gelegar hadiah ini yang semestinya kita lakukan di bulan April sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, namun karena adanya pandemi ini baru kita bisa laksanakan di hari ini. Ini pun juga izinnya terbatas dengan jumlah yang dibatasi, namun kita juga mengadakan live streaming melalui YouTube dan channel media sosial lain pada 5 kantor cabang yang ada, yang dimiliki oleh Panjombang, yaitu di Perak, Ngoro, Mojoagung, dan di Ploso, serta yang ada di sini sebagai kantor pusat. Bapak Ibu sekalian, terutama Ibu Bupati dan Wakil Bupati yang kami hormati, bahwa undian ini kami selenggarakan setiap tahunnya sebagaimana bank-bank yang lain kita mengikuti. Kalau tahun lalu kita adakan di alun-alun, tahun ini karena keterbatasan dan hal yang kita maklumi bersama, akhirnya kita tetap laksanakan di bulan Oktober ini karena bank-bank besar itu pun juga sudah dilaksanakan dan melalui live streaming. Nah, untuk tahun depannya kita akan lihat evaluasi dengan melalui look dari tahun 2021 seperti apa, apakah kita tetap selenggarakan atau kita bentuk model lain. Nanti juga mungkin Bank Jombang juga akan mengadakan peluncuran produk di tahun 2021, yaitu arisan masyarakat berupa emas, karena produk ini yang diyakini di masa pandemi tidak akan tergerus oleh inflasi maupun keadaan yang lain maupun devaluasi, karena dengan emas akan dijamin pembayarannya atau nilainya tetap, hijingnya tetap akan tidak tergerus. Nah, itu yang akan kita laksanakan di tahun 2021. Nah, untuk hadiahnya itu pasti berupa emas batangan yang tentu nasabah walaupun toh nabung dengan jumlah tertentu, kalau ada gonjang-ganjingnya pandemi ini atau adanya pergerusan nilai mata uang, atau bahkan Indonesia akan mengadakan redenominasi atau cetak uang lagi, emas pun tidak akan tergerus. Nah, itu produk yang akan kita laksanakan di tahun 2021. Barangkali nanti kalau waktunya mencukupi Pak Direktur bisa memberikan gambaran, tapi sekiranya waktunya dibatasi Bu oleh Bapak Kapolres, hanya 1,5 jam untuk izin ini, jadi kita lihat waktunya. Nah, itu yang akan kita lakukan di tahun 2021. Di samping itu, saya berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati dan Wakil Bupati serta Bapak Sekda, karena kami akan membangun gedung yang representatif sebagaimana layaknya sebuah bank, yang rencananya di depan alun-alun. Kemarin kita sudah presentasikan oleh kepada Ibu Bupati terkait dengan pembangunan gedung lantai 7 yang mungkin akan menjadi trademarknya di Jombang dan memicu pertumbuhan yang di Jombang ini. Karena apa? Karena dengan pembangunan gedung ini tentu akan menambah kepercayaan dari nasabah, terutama di deposan-deposan besar itu kalau menempatkan dananya di atas 5 miliar, itu pasti melihat performa sebuah bank. Di samping pemegang sahamnya siapa, pengurusnya siapa, performa sebuah bank dan aset yang dimiliki akan menjadi pertimbangan. Karena beliau-beliau para deposan yang besar itu tentu mempertimbangkan segala aspek dan segala aset yang dimiliki bila mana suatu saat ada. Tapi kalau pemegang sahamnya Pemda, saya rasa tidak ada permasalahan, tapi bagaimanapun butuh performa. Dan ke depan perbankan itu sifatnya tidak gedung yang ini, tapi sifatnya adalah kosi yang bentuknya kafe yang bisa untuk sharing di sana di perbankan itu. Ke depannya seperti itu, karena transaksi dengan mudahnya dilakukan oleh mobile banking dan internet banking, tapi sentuhan face to face antara deposan, antara kreditur maupun debitur dilakukan oleh pengurus bank itu tetap
dilaksanakan face to face, karena bagaimanapun bagi Diposan itu memberi kepercayaan kepada bank, harus ketemu pengurus banknya dan harus terinteraksi dengan karyawannya. Sementara untuk para kreditur yang ambil kredit pun juga akan datang ke sebuah bank untuk melakukan transaksi akadnya. Ya, ini pasti tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Baru setelah pembayaran angsuran atau rutinitas baru bisa tergantikan teknologi, tapi untuk physically sentuhan dari hati baik untuk nasabah maupun debitur itu harus tetap dilakukan, karena itu menunjukkan performa sebuah bank. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan mohon doa restunya, karena sesuai arahan Ibu kita enggak boleh mengcancel doa. Doa kita itu pembangunan dilaksanakan tahun 2020 ini, maka mungkin akhir tahun kita bisa untuk harapannya bisa untuk melakukan peletakan batu pertama. Itu Bu ya. Barangkali ini mohon doa restu dari semua nasabah Bank Jombang. Itu saja Bapak Ibu sekalian dan Bapak Komisaris yang berkenan hadir di sini sebagai sambutan kami dan laporan kegiatan, karena segala biaya itu harus diketuai oleh Komisaris Bapak Ibu sekalian. Hadiah ini juga harus dan kegiatan-kegiatan harus kita laporan ini sebagai nanti bentuk pertanggungjawaban Komisaris setiap 6 bulan dilaporkan ke OJK. Nah, ini kita sebagai bentuk seremonialnya untuk melakukan kegiatan ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Direktur Utama PT BPR Bank Jombang Perseroda. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini oleh Bupati Jombang. Kepada yang terhormat, Ibu Hajah Mujida Wahab, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Bupati Jombang, Bapak Sekda, seluruh Kepala BD yang hadir. Yang saya hormati Pak Kaskim 0814 Jombang. Yang saya hormati Direktur Utama, Bapak Direksi dari Komisaris Bank Jombang yang saya banggakan, Forum Koordinasi Kecamatan, Kecamatan Jombang yang saya hormati, para nasabah Bank Jombang, alhamdulillah marilah kita bersama-sama mensyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama mensyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan taufiknya sehingga pada hari ini kita dapat hadir di Aula Kodim 0814 Kabupaten Jombang untuk mengikuti acara penarikan gelar atau gelegar hadiah, karena hadiahnya banyak jadi gelegarnya harus mantap, gelegar hadiah. Nah, untuk nasabah, yaitu yang memiliki tabungan di PT Bank Jombang. Mudah-mudahan acara yang kita selenggarakan ini kita selalu mendapatkan ridha Allah SWT, bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak-Ibu yang saya hormati dan saya banggakan,
atas nama pemerintah Kabupaten Jombang, ucapkan terima kasih, memberikan apresiasi kepada PT Bank Jombang yang dalam suasana masih COVID-19 ini masih bisa melaksanakan acara seperti ini. Tahun yang lalu seperti yang disampaikan kita di alun-alun. Tahun ini di Aula Kodim. Namun dalam hal ini masih tetap bisa melaksanakan adalah luar biasa. Tepuk tangan untuk Bank Jombang. Karena dalam hal ini kita masih kena dampak krisis ekonomi. Akibat pandemi COVID Corona dirasakan sampai Kabupaten Jombang. Sektor industri dan jasa termasuk perbankan juga mengalami dampak yang cukup besar. Nah, mereka ini juga harus mendorong perusahaannya untuk menerapkan strategi pertahanan, yaitu pertahanan. Dan pertahanan ini di tengah badai krisis seperti ini, perekonomian di dalam segala potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk menunjang pelayanan nasabah sehingga tetap eksis dan makin dicintai masyarakat di tengah persaingan bisnis perbankan yang semakin ketat. Diharapkan Bank Jombang dengan semua kegiatannya, dan saya mengucapkan selamat kepada Bank Jombang. Pada tahun 2020 telah mendapatkan penghargaan yaitu BUMD Award 2020 diterima pada 27 Agustus di Jakarta. Dua penghargaan pertama adalah PT Bank Jombang. Ini telah bisa meraih BUMD level 4. Yang kedua adalah direktur utamanya juga mendapatkan penghargaan secara terus. Mudah-mudahan dengan demikian Bank Jombang makin jaya, makin disenangi masyarakat, makin dicintai masyarakat, karena dia adalah satu-satunya milik pemerintah Kabupaten Jombang. Selanjutnya saya berpesan kepada seluruh jajaran dan staf PT Bank Jombang untuk selalu mentaati yaitu protokol kesehatan, berhati-hati setiap hari melayani masyarakat. Jadi kita harapkan masyarakatnya sehat, dari yang melayani dari Bank Jombang pun juga sama-sama sehat. Dengan demikian maka kita selalu ketat melaksanakan seperti hari ini. Kita tidak banyak yang dihadirkan karena adalah mematuhi protokol kesehatan. Nah, atas nama juga masyarakat dan pemerintah Kabupaten Jombang, saya menyampaikan terima kasih kepada semua nasabah yang telah mempercayai kepada PT Bank Jombang untuk berinvestasi, menanam modalnya ke di Bank Jombang. Telah memberikan banyak inovasi juga dari Bank Jombang ini, alhamdulillah, sehingga seluruh nasabah di masyarakat Jombang ini dan sekitarnya bisa terlayani dengan baik. Nah, sebagai bank milik pemerintah, Bank Jombang, pemerintah Kabupaten Jombang maksudnya, ini Bank Jombang harus juga maju dan profesional. Para direksi dan jajaran Bank Jombang diminta selalu memberikan pelayanan semakin baik. Berpikir cerdas, pengelola Bank Jombang dengan memiliki perencanaan jangka panjang sampai 25 tahun ke depan. Alhamdulillah tadi sampaikan bahwa Bank Jombang akan memiliki kantor yang sangat luar biasa, enggak ada di Jombang. Baru nanti ini sebagai gedung yang termegah untuk di Jombang. Lantai 7 Bapak Ibu. Yeah, lantai 7 insya Allah akan segera dilaksanakan. Nanti sebagai kebanggaan Kabupaten Jombang. Belum ada gedung yang lantai 7 karena apa? Direksinya muda-muda semua. Ya, inovasinya sangat luar biasa, ya. Jadi nanti bisa melayani masyarakat yang terbaik dan bisa memudahkan pelayanan sehingga apa yang telah dilakukan inovasinya cerdas dan semuanya telah
kita buktikan secara bersama-sama bahwa Bank Jombang makin lama makin jaya, makin diminati dan dicintai oleh masyarakat, melayanan yang baik. Yang demikian itulah yang harapan kami semuanya. Terkait dengan kerjasama dengan pemerintah daerah sebagai stakeholder dan pemegang saham 100% Bank Jombang, nantinya juga sebagai penopang penyalur dana-dana desa, ya, juga sebagai penyalur untuk dana-dana ke lembaga pendidikan. Sebagaimana kerjasama yang telah dilakukan Bank Jombang dengan Dinas Pendidikan yang sudah berjalan, walaupun belum seluruhnya. Nah, dalam hal ini saya semata-mata agar pelayanan perbankan bisa dirasakan oleh lapisan masyarakat yang paling bawah, yang ada di setiap kecamatan sudah bisa terlayani oleh Bank Jombang. Untuk mempermudah akses serta memperbaiki pengetahuan tentang perbankan sehingga masyarakat nantinya tidak terjebak kepada lembaga-lembaga yang memungut bunga yang lebih besar serta bisa mengetahui seluk-beluk perbankan sehingga tidak terjerumus pada bank-bank detail atau bank-bank yang tidak profesional. Ini diharapkan agar supaya Bank Jombang bisa memasyarakat, memahamkan kepada masyarakat bahwa bank kita ini adalah termasuk juga bank yang berusaha untuk bunga yang murah, yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Dengan demikian, maka ini adalah merupakan corong daripada pemerintah dengan program-programnya bunga murah dan memberikan akses kemudahan dalam meraih bunga yang murah ini. Mesti semuanya itu mencari dising murah. Alhamdulillah juga pelayanan beberapa inovasi bisa untuk melayani haji, bisa melayani umroh. Jadi dengan uang 4 juta, Bank Jombang sudah bisa untuk meminjami untuk daftar haji sampai dapat porsi. Tepuk tangan untuk Bank Jombang. Ya. Walaupun belum bisa berangkat masih lama, tapi kalau kita tidak segera daftar, maka makin lama, makin jauh kita bisa melaksanakan itu. Untuk itu secepatnya, setelah ini, monggo. Yang penting niat. Niat itu tidak hanya dalam hati, tok kerentek ke hati. Buktekno, nang Bank Jombang, 4 juta sudah bisa dapat porsi untuk pergi haji. Nah ini, inilah satu terobosan Bank Jombang untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Kalau memang ditambah lagi, kalau sudah lunas selama 5 tahun dengan untuk talangan haji ini dengan porsi yang sudah ada itu, kepingin umroh karena nunggu hajinya masih puluhan tahun, kepingin sudah rindu dengan Ka'bah. Sudah rindu kita dengan makam Rasulullah, kepingin dang roh, kepingin dang ziarah, enggak usah kemana-mana. Dengan porsi haji, bisa diberangkatkan umrah oleh Bank Jombang. Tapi ya nyicil, gue diberangkat notok. Ya. Jadi dalam hal itu adalah yang penting adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat ini. Dan demikian banyak lagi program-programnya Bank Jombang. Nanti penjenengan sebagai nasabah nabung di Bank Jombang ini sudah tahu persis dengan program-program terobosan-terobosan unggulan dari Bank Jombang. Kalau memang ada hasilnya, Bank Jombang ini adalah menopang pembangunan di Kabupaten Jombang. Jadi tidak rugi. Nanti akan kembali Bank Jombang adalah Bank Wong Jombang. Kalau sudah nabung, sudah kita bersama dengan Bank Jombang, kalau ada hasilnya, batine bocorane ngono. Ini untuk pembangunan yang dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Jombang. Balik nang Wong Jombang mana? Tidak untuk orang Mojokerto. Tidak untuk orang Anjuk, tapi untuk orang Jombang sendiri.
Nah ini Bang Jombang ya. Ini antara lain yang bisa kami sampaikan sebagai rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan bersama-sama mudah-mudahan dengan adanya Bang Jombang ini, hadiah ini termasuk sedekahnya Bang Jombang. Hadiah sebagai rasa terima kasih kepada panjenengan semuanya yang telah mempercayakan sebagian harta dan kekayaannya, dan milik itu adalah dipercayakan di Bank Jombang. Ini sebagai rasa ungkapan yang bisa saya sampaikan untuk itu atas nama pemerintah Kabupaten Jombang dan masyarakat Jombang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan selalu memberikan bagian harta, tabungan maupun deposito berupa apa saja, sampai pinjaman pun juga kepada Bank Jombang. Semoga ini memberikan keberkahan bagi kita semua dan kita selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka saya ucap bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Penarikan gelegar hadiah untuk nasabah yang memiliki tabungan di PT BPR Bank Jombang secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Allahumma fikla kuamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Bupati Jombang. Terima kasih Ibu atas sambutan yang luar biasa memotivasi Bapak Ibu hadirin. Selanjutnya yaitu pembukaan segel. Kami mengundang perwakilan dari Dinas Sosial, Kapolsek, dan Notaris untuk naik ke atas panggung. Perlu diketahui bahwa di atas sudah ada laptop yang sudah disegel sejak hari Kamis. Ini adalah laptop untuk pengundian hadiah. Monggo, perwakilan dari Dinas Sosial, Notaris, dan Kapolsek bisa maju ke depan untuk pembukaan penyegelan. Untuk kunci dari dalam koper sendiri sudah dibawa notaris sejak hari Kamis ya Mas Rizal ya. Betul. Jadi ini benar-benar segel, tidak ada main tangan campur tangan dari betul. Pihak manapun Bapak Ibu. Betul sekali. Bisa dilihatkan Ibu untuk kuncinya? Iya. Bapak Ibu sekalian, itu adalah kunci dari box yang telah tersegel yang isinya laptop untuk undian gelegar hadiah Bank Jombang. Di dalam koper sudah ada dua laptop, satu laptop utama dan satu laptop backup ya Mas Rizal ya? Betul sekali. Di dalam sudah disegel sejak hari Kamis iya. Tanggal 1 Oktober 2020 Bapak Ibu. Bisa dilihat di depan dibantu oleh Bapak Adam dari Direksi PT BPR Bank Jombang juga. Kita saksikan sudah dibuka ya sudah dibuka, Bapak Ibu ya, hadirin sekalian. Bisa dilihatkan Bapak Ibu nah. Ya laptopnya ada dua, satu laptop utama dan satu laptop backup ya. Beserta chargernya. Laptopnya dibuka terlebih dahulu untuk pengundian hari ini.
Baik, sudah dibuka ya Mas Rizal sudah ya dibuka. Oleh Bapak Adam. Dibantu ada notaris Bumi dan dari perwakilan kepolisian Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak atas kehadirannya. Terima kasih Bapak atas partisipasinya dari Dinas Sosial, Kapolsek dan Notaris serta Direksi Bank Jombang. Dimohon untuk duduk di tempat duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib pengundian poin oleh Kasih Funding BPR Bank Jombang kepada yang terhormat Ibu Erisa Firdana, dipersilakan. Tata tertib pengundian gelar hadiah tabungan Bank Jombang. Romawi 1. Ketentuan pokok undian gelar hadiah 1. Dasar pelaksanaan sesuai dengan keputusan direksi nomor 900/36/415.51/2018 tentang tabungan berhadiah. 2. Pelaksanaan acara dengan mekanisme penyelenggaraan penyegelan dan penentuan pemenang dapat dilaksanakan melalui mekanisme konvensional, dihadiri langsung oleh para saksi dan melalui daring atau online. Sesuai dengan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 321/5.5/PI/05/2020. 3. Penentuan pemenang dilaksanakan di hadapan para saksi dan pihak berwenang, dalam hal ini meliputi Dinsos, Kapolsek, Notaris, serta pejabat pemenang dari Bank Jombang. 4. Jenis rekening yang dapat mengikuti undian antara lain tabungan simpati, tabungan simpel mas, tabungan simpel, tabungan simabrur, dan tabungan simantap. 5. Penabung yang diikut sertakan dalam hal ini adalah nasabah tabungan Bank Jombang yang memiliki nomor pengundian dengan saldo yang dihitung mulai dari Desember 2018 hingga Desember 2019. Untuk memperoleh satu kupon undian, saldo rekening tabungan mengendap minimal Rp50.000. 7. Biaya pajak atau biaya lainnya yang berhubungan dengan penerimaan hadiah menjadi tanggung jawab pemenang. 8. Hadiah yang diberikan meliputi poin 1. Hadiah utama adalah 1 unit mobil merek Toyota Kayla. Hadiah hiburan 1 adalah 2 unit sepeda motor merek Honda Scoopy. Hadiah hiburan 2 adalah 4 unit kulkas. Hadiah hiburan 3 adalah 4 unit TV flat 29 in. Dan hadiah hiburan 5 adalah 15 unit sepeda. Dalam pelaksanaan undian, setiap nama dan rekening hanya berhak memperoleh satu kali undian. Romawi 2. Tata cara pelaksanaan penyaringan hadiah. 1. Pengundian menggunakan laptop untuk hadiah nomor 1 sampai dengan 5 dengan ketentuan sebagai berikut. Jumlah seluruh poin undian sesuai dengan data dan saldo nominatif pada sistem PT BPR Bank Jombang Perseroda. 2. Pengundian dilakukan secara live YouTube dan menjadi titik utama di Gedung Kodim Aula Pamungkas. 3. Pengundian dilakukan secara acak oleh peserta atau saksi yang ditunjuk dengan cara menekan tombol enter 2 kali pada laptop. Enter yang pertama sebagai tanda dimulai dan enter yang kedua sebagai tanda mengakhiri pengundian. Romawi 3. Pelaksanaan penyegelan. Poin 1. Penyegelan alat undi atau laptop dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di kantor pusat PT BPR Bank Jombang Perseroda. Romawi 4. Ketentuan penutup. Hasil pelaksanaan undian yang dilakukan oleh perusahaan dibuat berita acara dan hasilnya tidak dapat diganggu gugat. 2. Pemenang undian akan diberitahukan secara tertulis dan diumumkan di papan pengumuman dan pengambilan hadiah paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan undian.
Apabila pemenang yang belum mengambil hadiah akan diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Jombang. 3. Pemenang undian dapat membawa data diri berupa KTP asli dan buku tabungan ke kantor Bank Jombang. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itu tadi adalah penyampaian peraturan ya Mas Rizal ya, dari undian hari ini. Ini sambil kita menunggu teknisi ya Mas Rizal ya, kita ada mengundi lagi aja ya, undian dari hadiah. Bisa dibantu panitia untuk bolnya? Oh sudah ternyata. Alhamdulillah sudah bisa ya. Sudah bisa login? Parip. Baik, untuk undian yang pertama yang kita undi di sini nanti ada 3 sepeda gunung ya Mas Rizal yang betul. Sudah di depan. Ini dari cabang utama ya Mas Rizal ya. Perlu diketahui Bapak Ibu hadirin untuk kode login di sini yang hanya tahu hanya ketua pelaksana. Ada Bapak Mamas ya. Bisa dibuka loginnya atau kita langsung mengundang saja? Baik, kami mengundang pimpinan cabang utama, Ibu Umi. Kami mohon naik ke atas panggung untuk pengundian sepeda gunungnya. Monggo, Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita saksikan ya. Pengundian dari cabang utama. Cabang utama, ya. 3 sepeda gunung ya Mas Rizal. Betul, ya. Sepeda gunung. Ini kita yang pertama dulu ya, sepeda betul. Yang pertama. Ya. Ya. Baik Ibu, bisa dimulai Bu? Bisa dimulai Bumi. Bismillahirrahmanirrahim, tahan dulu Bu ya, sambil berdoa biar nanti dapat yang bagus. Bisa dilihat bisa Bapak dilihat, Ibu, Bu, bisa ya? Lewat layar juga. Ya. Oke, bentar. Sudah keluar. Dari nomor rekeningnya 23.11.424. Atas nama Putri Yuli Nurindah Sari. Dusun Sumbersari RT 10 RW 4 Desa Sukosari. Boleh tepuk tangannya. Boleh tepuk tangan, ya. Undian pertama cukup tegang ya Mas Rizal ya. Cukup tegang. Masih tegang. Iya, Bu. Ini belum mobil ya Mas ya. Belum mobil ini belum, Mas Rizal ya. Baik, undian yang kedua. Kita mulai lagi Bu ya. Kita simpan dulu ya Mas Rizal ya. Simpan dulu. Sebentar Bu, ya. Di-reset dulu. Lagi Bu. Nah, oke. Okay. Ya, sudah nol ya Bapak Ibu. Bismillah dulu Bu ya. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Diajak kita lagi, ajak Bu. Lagi, 1, Bu. 2, 3. Oke. Oke. Sebentar, Bu. Ya, oke. Okay. Sudah. 1, 2, 3. Stop, Bu. Yang stop, Bu. Stop.
No. Nah, okay. Yang stop, yang merah. Ya, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ya, sudah. Nomor 17 ini, ukernya ya. Cabang kantor utama. Kas cukir ya, Mas. Kantor kas cukir ya. Gebungi cabang utama. Nomor boleh tepuk tangannya, Bapak Ibu. 17-11-00-96-25 atas nama Bu Jazilawati, Jalan Gerilya RT 7 RW 3 Kuaron Diwa. Tepuk tangan semuanya. Oke. Simpan dulu Bu. Kita simpan dulu. Ya, ini undian terakhir ya Mas Rizal ya. Simpan Bu, yes. Itu deh. Ya. Oke. Reset dulu. Ya, oke. Satu kali lagi Bu, yang terakhir. 1, 2, 3. Pencet, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang akan dapat ya kali ini? Dari kantor kas mana ya, Bisini Fani ya? Tadi dari kantor kas cukir ya, ukurnya 17 soalnya. Iya, betul. Oke Bu, baik Bu. 1, 2, 3. Stop Bu, yang merah. Yang merah, ya betul. Oke. Baik, luar biasa. Ini dia ya Bu. Nomor rekeningnya adalah 21-11-00-00-90 atas nama Museum, alamat Balai Kambang RT 1 RW 2 jenis gelaran. Tepuk tangan semuanya. Kalau uker 21 ini dari kantor kas mana Mas Rizal? Bareng. Blimbing ya. Dua-dua Bu Blimbing, 21 bareng Bu. Terima kasih Bu Umi atas kesempatannya. Ini sudah disimpan Pak Mas? Disimpan simpan dulu Bu. Ya nanti klik. Disimpan dulu. Yes. Di reset. Kemudian di reset dulu Bu, reset. Baik. Ya baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Umi, selaku pimpinan cabang utama. Bang Jombang. Selanjutnya kita beralih ke cabang Ngoro ya cabang Mas Rizal ya. Yang akan diwakili oleh Bapak Usman selaku kepala Adif. Divisi Bang Jombang. Okay. Ini hadiahnya lebih banyak ya Mas. Betul. Ya. Betul, ada TV? Ada TV? Terus lemari es? Wow. Kemudian, ada sepeda pastinya. Sepeda. Ya. Bisa buat goes ya Fani ya. Biar untuk goes ya, biar tetap betul. Sehat ya Mas Rizal. Baik ya. Bapak. Bapak Pak Usman sebelah sini monggo. Oh, hadir sini. Bapak di reset dulu Bapak nggih. Sudah. Langsung klik aja. Mulai Pak ya. 1, 2, 3. Oke. Tunggu dulu Bapak nggih. Ini kita nanti pengundian sepeda gunung dulu yang Mas Rizal ya. Ada 3 sepeda buah. Gunung. Stop ini Pak. 3 sepeda gunung. 1, 2, 3. Pencet stop. Klik Pak. Nah, sudah keluar Mas Rizal? Sudah keluar. Nomornya adalah 01-11-00-5085 atas nama Bu Ririn Probowati Miftahul Huda, Jalan Empu Tantular 17 RT 2 RW 9 Kepanjen. Selamat Bapak. Nggih. Simak dulu. Baik Bapak, undian yang kedua sepeda lagi Bapak ya ini ya. 1, 2, 3, mulai. Ini masih hadiah sepeda gunung ya Mas Rizal. Sepeda gunung. Ya? Yang kedua dari cabang Ngoro. 1, 2, 3, stop. Ya, nomornya adalah 01-11-00-936 atas nama Ibu Anita Martono. Hartono, mohon maaf, Ibu Anita Hartono. Alamat Jalan Ayani 226 RT 13 RW 1 Dusun Jombang. Terima kasih. Selanjutnya sepeda gunung yang terakhir dari cabang Ngoro. Bisa dimulai Pak Usman? Pencet dulu Pak, 1, 2, 3, oke. Agak lama ya Pak Usman ya, agak bisa. Agak lama Pak Usman ya. Biar. Baik Bapak, 1, 2, 3, stop. Ya,
Nomornya adalah 011-00-95-63. Atas nama Ibu Sri Ambarwati, Jalan Gubernur Suryo, RT 25, Sengon. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Usman. 3 sepeda gunung dari cabang Ngoro. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu hadirin. Terima kasih Bapak ya. Yes. Selamat kepada seluruh pemenang. Semoga hadiahnya bermanfaat. Oke. Okay. Baik, kita pengundian selanjutnya sudah ada di depan ini Mas Rizal ya. Ada betul. Sepeda motor Scoopy. Iya. Kami mengundang iya, ya. Langsung saja kami mengundang okay. Bapak Wakil Bupati Bapak Sumramba. Kami mohon naik ke atas panggung untuk pengundian hadiah sepeda motor Scoopy. Mohon monggo Bapak. Bapak gitu. Dampingi Pak Sekda nggih, Pak Jazuli monggo. Kali Pak Rambang nggih. Perwakilan dari nasabah monggo. Bapak pakai kacamata monggo Bapak ke sini Bapak. Perwakilan dari nasabah. Nggih. Monggo naik juga Bapak. Ini ada nasabah kita. Nggih. Masih nol ya Bapak, nggih. Belum diputar. Baik Bapak. Ini adalah pengundian sepeda motor Scoopy warna merah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Aja, oke Pak. Tunggu dulu Bapak. G. Nanti. Tunggu Pak. G. Agak lama juga nggak apa Pak. G. G. Ya. 1, 2, 3. Oke, stop. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dapat adalah 011-4054 atas nama Muhammad Yasin, alamat Plumbon Gambing RT 2 RW 4, Jombang. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Hafal ke Bapak. Terima kasih Bapak. Satu lagi, kali lagi Bapak. Satu motor Scoopy satunya gray. Bapak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4. Oh iya, masih lanjut nggih Bapak. Monggo. 1, 2, 3. Stop. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sudah keluar Mas Rizal? Baris. Dari Barek. Selamat kepada debitur atas nama Bapak Wahyu Teguh Wicaksono, Jalan Dr. Sutomo Bareng. Bareng lagi, bareng lagi. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Sudah Bapak, okay. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Bapak, Pak Ramba tetap di atas. Okay. Oh, kita iya. Langsung undian hadiah utama. Okay. Kami mengundang Bupati Jombang, Ibu Haja Mujidah Wahab, beserta dari perwakilan Kodim, Bapak Direktur Utama juga dan Komisaris Utama PT BPR Bank Jombang, jajaran direksi dari Bank Jombang. Dan notaris nggih, Bumi monggo. Bumi Malfuza. Kepolisian dan perwakilan dari Dinas Sosial okay, yang sudah kasih. Ikut dari sejak Kamis ini ya, pastinya. Kami sampaikan kepada seluruh nasabah masyarakat Bank Jombang dari seluruh kantor. Ini adalah kita saksikan pengundian hadiah utama. 1 buah unit mobil yang akan dipimpin langsung oleh Bupati Ibu Bupati Jombang, Jombang Ibu Hajah Mujidah Wahab. Baik, kita mulai Ibu. Baik Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dihitung nggih Bapak. Tiba. Boleh dibantu hitung nggih Bapak Ibu hadirin biar bisa yeah. Lebih rame biar gitu nggih. Biar lebih rame lagi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Stop Bu. Stop Bu. Sudah keluar? Alhamdulillah sudah. Siapakah Ibu? Permisi. Muhammad Irfan. Muhammad
Dusun Mojo RT 5 RW 005 Samping Mojo. Wah, tepuk tangannya yang meriah. Ada orangnya datang. Samping Mojo. Samping Mojo, Bu. Tenggelang, nggih. Alhamdulillah rezekinya nggih, Bu, nggih. Kita sekaligus simbolis penyerahan hadiah, ada kunci. Nasabahnya di sini ada? Tidak ada, kita wakilkan terlebih dahulu. Pak Usman, perwakilan untuk penyerahan nasabah, kunci mobil Kalia, warna merah, persembahan dari Bank Jombang. Baik, terima kasih Ibu. Untuk berita acaranya bisa ditandatangani terlebih dahulu. Pak Afandi, Direktur Utama PT BPR Bank Jombang. Baik, terima kasih atas kesempatan dan kehadiran Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, serta jajaran Kepala OPD, Kepala OPD Kabupaten Jombang telah mengikuti acara pada hari ini sampai selesai. Suatu kebanggaan bagi kita semua karena Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, sekaligus Kepala-Kepala OPD dapat hadir di acara hari ini. Suatu kesempatan yang sangat berbahagia atas kehadirannya. Namun karena beliau harus mengikuti acara selanjutnya, maka kita akan melanjutkan pengundian hadiah berikutnya sambil menunggu beliau untuk menghadiri acara yang lain.
Baik, kita melanjutkan undian selanjutnya nggih Bapak Ibu. Ini melanjut dari cabang Woro, tadi sudah 3 unit sepeda. Sekarang kita mengundi TV dan lemari es. Kami mengundang salah satu saksi. Coba dibantu Mbak Erisa. Saksi untuk pengundian hadiah TV dan lemari es dari cabang Woro. Baik Bapak, boleh kenalan dulu nggih. Namanya siapa Bapak? Daniel. Siapa Pak? Daniel. Pak Daniel, alamatnya? Mojowarno. Mojowarno, jauh sekali Pak ya. Sudah berapa lama Pak di Bank Jombang? 3 tahunan. Nggih. 3 tahunan, luar biasa nggih. Ini kebetulan dari cabang Ngoro nggih, berarti kan dekat lah dari Ngoro sama Mojowarno gitu Pak nggih. Monggo kita langsung pengundian untuk hadiah TV. Bisa diklik Bapak untuk di reset dulu itu, diacak. Sudah nol semua nggih. Sudah diklik stop. Baik, ini dia untuk hadiah TV. Nomor rekening 02.11.000101 atas nama Sukaryono. Sudah disimpan Pak Mamas, disimpan dulu nggih. Simpan dulu Pak Daniel. Selanjutnya nggih Pak, ada lemari es. Sekalian nggih Pak Daniel, lemari es. Bisa agak lama mungkin. Ini enggak ada musik, agak tegang gitu ya Mas ya. Biar agak tegang, sudah enggak tegang tapi. Boleh diklik stop Pak Daniel. Stop, nomor ukernya 17.11.000183 atas nama Umi Hindasa. Ini hadiah lemari es. Baik, terima kasih atas partisipasinya Pak Daniel. Terima kasih Bapak. Baik, kita mengundi 3 unit sepeda lagi ya Mas Rizal. Betul. Ya. Masih banyak ya Mas Rizal. Masih ya. Masih banyak lagi. 3 dari unit mana, sepeda, Fanny? Kita mengundi yang dari perwakilan kepolisian, Ibu. Ibu dari perwakilan kepolisian. Silakan monggo Ibu, naik atas panggung, kita naik. Mengundi untuk 3 unit sepeda. Ya. Okay. Monggo Ibu. Ibu, acak, klik, ya, klik, oke, ditunggu dulu Ibu nih. Bisa ya. Agak lama Bu, ditinggal nyanyi dulu atau gimana, enggak Bu nih. Bisa diklik stop Bu. 1, 2, 3, Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Nizar Faila Sofi, nomor rekening 01.11.000.01.00.21.36 Dusun Butu RT 4 RW 2 Pandanwangi Diwa. Baik, selamat. Disimpan dulu nggih Pak Arif nggih. Disimpan dulu Bapak nggih. Kita undi lagi. Kita undi lagi. Hadiahnya sangat banyak Bu ya. Luar biasa. Mulai lagi Bu. Oke. Satu, dua, tiga, stop. Pemenangnya adalah Bapak Suwardi, nomor rekening 30.11.000.265, Dusun Made RT 1 RW 2 Desa Made Kecamatan Kudu Jombang. Dari Kudu, wow, dari Kudu. Luar biasa. Alhamdulillah, ini. Luar biasa Bu. Simpan. Kita mulai lagi. Kita mulai lagi Bu.
Oke, Bu. Boleh satu, stop, Bu. Dua, tiga. Stop. Ya. Ya. Ukernya. Wow, pemenangnya adalah Bapak Adena Arya Ganda. Nomor rekening 04-11-000-311. Jalan Melati, Desa Jeta, RT2, RW3, Sidokerto, Kecamatan Ngoro ini ya. Ya, alhamdulillah. Ya, dari Ngoro. Ya, Ngoro. Okay. Sudah 3 unit, kita lanjut ke TV sama lemari esnya, Bu, nge, sekalian. Silakan Ibu. Boleh diklik stop, Bu? 1, 2, 3, stop. Ya. Ya, ini ukernya 04.11.155 atas nama Asfia QQ M. Aminuddin Nuh. QQ ini biasanya itu ya, Mas Rizal ya. Baik, lanjut Bu, kita simpan dulu. Kemudian kita pengundian dari lemari esnya, Bu. Bisa dimulai, Bu? 1, 2, 3. Bu, 1, 2, 3, stop. Pemenangnya adalah Bapak Leo Budiono Sudrajat, nomor rekening 31-11-000-339, alamat Dusun Kedung Dendeng, RT1 RW4, Desa Kudu ini, Kecamatan Kudu. Yeah, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu sudah mengundi 5 hadiah kasih, dari Ibu. Cabang yeah. Kita. Tepuk tangan kepada Ibu kepolisian. Yeah. Kita mengundi 5 hadiah lagi ya. Wow, yeah. Baik, kami mengundang Komisaris Utama Bapak Hasan. Monggo mengundi, bisa naik ke atas panggung Bapak. Oke, yeah, monggo Bapak. Pak Hasan Perini, Komisaris Utama kita, nge, Mas Rizal. Nge. Kita ada 5 undian, nge, Bapak. Bisa diklik terlebih dahulu. Klik acak dulu Bapak. Nge. Klik acak. 1, 2, 3, nge. Oke. Okay. Ya, masih berjalan, Ge. Masih berjalan, Bu. Bisa di stop, Bapak, Ge? 1 2 3. Stop. Bah, sudah keluar nih, Mas Rizal. Pemenangnya adalah Bapak Muhammad Jainul Abidin. Nomor rekening 29110405, Dusun Merunung Kidul, RT 14 RW 2. Disimpan dulu, Ge, Mas Arif. Acak lagi nggih Pak Hasan sampai 5 kali Pak. Stop. Stop. Iya, tegang Pak saya jadinya. Baik, pemenangnya dari cabang utama ini Mas Rizal ya, 01.11.9569 atas nama Gandung Budi Yustiono. Disimpan dulu Pak Arif. Stop. Yeah. Baik. Pemenangnya ini adalah dari Blimbing ya Mas Rizal ya. 22.20.06 atas nama Dewi Sinar, alamat Dusun Sukomulyo 001 Blimbing Gudo. Yeah. Sudah 3. 2 lagi nggih Pak. Dari kantor kas Blimbing tadi pemenangnya ya. Iya, yeah. Yeah, alhamdulillah. Lanjut. Stop. Pemenangnya adalah Ibu Suyanti, nomor rekening 21-11-00363, Dusun Kelampisan, RT1 RW2 Kelampisan, Bareng. Yeah. Satu lagi Mas Arif, sekalian Pak Hasan menemani kita ya Pak. Yeah. Satu kali lagi Pak. Oke. Okay. Satu lagi ya Mas Rizal ini. Klik stop. Stop. Ya. Dan pemenangnya nomor 01.11.90 atas nama Anang Sugandi, Dusun Jeruk Wangi, RT2 RW 007 Watu Dakon. Baik. Okay. Terima kasih Pak Hasan atas partisipasinya. Masih ada 5 lagi Mas Rizal ya? Betul.
Kami mengundang Direktur Kepatuhan Ibu Suharyani untuk pengundian 5 undian terakhir. Monggo, Bu. Ini 3 unit sepeda, 1 lemari es, sama 1 TV, Bu. Sudah dinolkan, nggih, Bu? Baik, kita mulai acak. Klik acak, Buha. Ibu. Klik, ya. Sudah 1, 2, 3, stop. Ya. Pemenangnya adalah Bapak Suhari dengan nomor rekening 21 11 000094, alamat Dusun Pakel, RT 2, RW 1, Desa Pakel, Kecamatan Bareng, Jombang. Disimpan dulu, acak lagi, Buhar. Dari kantor kas Bareng tadi. Bareng sudah dapat banyak hari ini, ya, Fani, ya. Doanya tembus mungkin, iya. Ya, Mas, ya. Rezekinya masing-masing, okay. Sudah. Sudah klik stop. Stop. Nah, ini sudah ada nomor rekeningnya 31.11.128 atas nama Samsul Huda dari Dusun Brumbung, Bang Sri. Bang Sri ini, Mas, ya. Udu, agak jauh, ya, dan ya. Jauh di sana, Udu. Ya. Oh, Pelandaan. Baik, hadiah yang ketiga ini, Buhar. Diacak lagi. Rekeningnya 17 11 000 9186 atas nama Muhammad Suban Rofik, Dusun Sebelah, RT 7, RW 2, Kuaron, Diwe. Diwe, cukir lagi, ya. Kantor cukir kas cukir. Ya, sudah 3, ya, Mas Rizal, ya? Kurang 2 lagi. Stop, ya. Pemenangnya adalah nomor rekening 01 11 000 3681 atas nama Ahmadi Dwi Saputro. Alamat GKM M12 Candi Mulyo, Jombang. Satu lagi, ya, Pak Arif, ya, kita simpan dulu. Terakhir, Buhar, kita cek. Stop. Stop. Nomornya 01.11.8929 atas nama Sriani, alamat Dusun Sukonilo, Desa Rejo Slamet. Luar biasa, ya, sudah 5 undian, ya, Bu. Terima kasih, Buhar, atas partisipasinya. Kita dengerin elektron dulu mungkin, ya, biar lebih fresh gitu. Ya. Betul, betul. Satu lagu, Fani, ya. Satu lagi aja lagi, habis itu selesai, ya. Baik, kami mengundang elektron dari Yosanda. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu kita undian doorprize lagi, masih ada 3 lagi. Silakan Ibu Erisa. Ya.
undangannya silakan disimak baik-baik Ibu ya, siapa tahu dapat hadiah. Ha, lumayan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon disimak nomor undangannya. Nomor undangannya adalah 02. 02. 02. Oh Bapaknya, ya. Bisa dilihat Pak nomor undiannya. Oke. Selanjutnya, yakni nomor undian 21. 21, silakan maju ke depan. Oh, Bu Umi sendiri. Ya, alhamdulillah pimpinan cabang utama. Iya. Saya lihat dulu, Pak, nomor 02. Iya, selamat Bapak ya. Ya. Ibu nomor 21, ya. Undian selanjutnya, undian yang terakhir. Nah, nomor undiannya adalah 11. 11. Rupanya dari belakang, ya alhamdulillah Bu. Ya, rupanya Ibu ini datang dari pagi ini ya. Kenalan dulu Bu, namanya siapa Bu? Bu Tuti. Permata Jingga, ya. Selamat Ibu ya hadiahnya, ya alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dan seluruh pimpinan Bank Jombang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara telah selesai dari awal hingga akhir. Semoga acara ini kedepannya akan lebih ramai lagi dan lebih megah lagi. Kami selaku pembawa acara dan MC dan seluruh karyawan PT BPR Bank Jombang mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dari seluruh cabang, kantor kas, dan seluruh masyarakat Jombang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak saya ucapkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada terkira.
Lagu lagi. Ada yang mau duet di sini, ayo sini. Mumpung enggak ada orang, sudah pulang semua. Masa masih malu? Ayo sini. Ayo sayang. Ayo sayangku, minum dulu, tak tunggu. Ayo, enggak apa-apa. Monggo Bapak, ayo Bapak. Mumpung sudah pada pulang ini. Ayo. Ayo selamat sayang. Datang. Kapan lagi ketemu saya? Ayo. Enggak apa-apa. Mas, Mas, ayo dong. Ayo. Ah, temenin. Selamat datang. Lagunya apa ini, sayang? Lagunya apa? Satu hati ta? Satu hati apa dangdut? Satu hati lah. Iya dong. Oh, biasanya nyanyi kok. Biasanya nyanyi kan. Satu hati ya. Apa? Lagu apa? Satu hati sampai mati. Ya, setuju semuanya. Langsung musik. Oh, yuk gak apa-apa. Loh. Ayo, sama siapa ini? Ayo. Hati tak meninggalkan dirimu kasih kau melangkah pergi karena janji rasa kasih engkau berseri cintaku sakti hanya satu untuk
untuk dirimu. Ku percaya padamu, kasihku akan menunggumu. Nanti cintaku aku berkisah, pasti setiap lama kita takkan bersuara. Pasti kasihku dirimu kekasihan kepada dirimu saya menyayangimu. Hanya lagi kasih satu itu sayang akan tergantikan. Engkau bersedih, aku sedih. Hanya satu dirimu, percaya padamu, kasih itu akan menunggumu. Meski semoga kodaraku satu hati sampai mati setia berganti. Ibu kasih itu yang tak saya akan berganti. Semoga kodaraku satu hati sampai mati setia. Mas siapa ini? Mas Adi. Mas Adi, yeah. Terima kasih sudah temenin saya kayak Mas Adi gini loh ya. Tarik sis, semoko. Terima kasih. Terima kasih sudah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah. Sampai ketemu lagi di lain waktu.